aku hari ini aku mau bikin tutorial make up seperti yang kalian bisa lihat saat ini. Jadi make upnya ini tuh ala-ala make up party gitu, yang buat ke pesta, yang agak-agak glamor, tapi sebenarnya tuh gampang banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gak susah sama sekali buat diikutin. Tapi kelihatannya glamor, tapi sebenarnya gampang. Jadi kalau kalian pengen tahu cara dengan seperti ini, keep on watching ya. Jadi kemarin itu, lebih tepatnya awal bulan kemarin, aku dikirim produk-produk Nivea dari Sosiola. Ini jadi produknya itu ada series make up clip dan juga make up starter. Jadi sebenarnya kan kita penting banget untuk nge-prep muka sebelum nge-prep kulit muka kita sebelum kita make up-an dan juga membersihkannya. Dan di sini aku dikasih beberapa produk dari Nivea, yaitu pertama untuk make up starternya ada 2-in-1 Moisturizing Day Serum. Jadi ini aku baru nyobain, ini day serum gitu. Jadi ini udah masuk moisturizer dan juga serum. Kalau yang biasanya aku pakai itu, yang biasanya aku pakai dari dulu itu make up starter yang day cream biasa ya. Ini aku udah punya dari lama. Terus aku dapat yang ini, dan ini tuh lebih moisturizing dibandingnya ini. I don't know, aku belum pernah coba side by side, jadi gak tau-tau banget. Terus ada lip butter juga. Ini tuh enak banget. Ini rasa raspberry rose. Aku tuh sebenarnya cinta banget sama si lip balmnya Nivea yang Fine Vitamin Shake ini, yang rasa cranberry raspberry. Aku suka banget yang berry-berryan. Ini tuh enak banget dan tinggal, ini biasanya aku pakai buat touch up. Dan semenjak ada ini, aku pakai ini terus. Tapi aku nggak suka bawa ini keluar karena dia harus dicolok-colok pakai tangan gitu. Jadi aku pakai ini buat di rumah dan yang balm biasa buat di bawa di tas maksudnya. Terus aku juga ada series make up clipnya, yaitu micellar water dan juga ini. Ini tuh foamnya gitu, facial foam. Sebelumnya juga aku udah beli, udah dapat yang ini. Itu dari acara apa gitu, pokoknya aku dapat ini yang matte. Yang matte itu pokoknya yang buat kulit buat oily-oily gitu, buat kulit oily skin pokoknya. Nah ini tuh yang buat kayak whitening gitu. Tapi aku suka yang ini sih, karena yang ini aku suka yang ini. Nanti review full reviewnya bakal aku link di bawah. Jadi udah aku review di blog, jadi kalian baca aja karena nanti kepanjangan kalau aku sendiri. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Come on.
If you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun left. I don't ever want to leave. Jangan lupa di like dan juga support ke channel aku. See you next video. Bye bye.